Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Mama Wina TKW Arab. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat sambusa jubna atau sambusa keju. Ini saya menggunakan kejunya keju kiri ya, teman-teman. Ini kejunya dan ini pembungkusnya ya, kulit sambusanya atau rugag. Dan ini untuk jublanya juga, untuk kejunya saya potong-potong bagi 4 ya, teman-teman. Kemudian ini kulit sambusanya juga. Ukurannya itu kebesaran ya, jadi akan saya potong karena saya itu senangnya yang kecil-kecil, jadi biar bagus kelihatannya. Nah, cara melipatnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi harus rapi ujung sama ujungnya itu, jangan bolong ya. Ujung sama ujungnya itu kita tutup menggunakan terigu yang diseduh dengan air sedikit saja ya. Kemudian ini ujungnya yang terakhir, lipatan terakhir itu saya gunting sedikit supaya bentuknya itu sama, jadi kelihatannya itu rapi. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya, cara melipatnya. Jadi tidak seperti sambusa daging atau sambusa ayam, kalau yang ini ujungnya itu harus benar-benar rapat. Karena kalau tidak rapat nanti pas digorengnya itu kejunya itu pada keluar. Kalau sudah keluar satu, semua jadi kotor, minyaknya kotor juga. Dan ini akan saya lanjutkan ya sampai dapat banyak untuk satu piring. Ini di lipatan terakhir saya menggunakan perekat ya, itu terigu yang diseduh dengan air sedikit saja. Yang penting bisa nempel pas digorengnya itu biar tidak terbuka ya, teman-teman. Juga ujung-ujungnya ditutup juga dengan terigu supaya kejunya tidak keluar. Nah, ini teman-teman ya hasilnya. Dan sekarang ke step berikutnya, teman-teman, saya akan membuat sirupnya ya. Sirupnya sirup gula atau kalau di Arab namanya syira. Ukuran bikin sirupnya itu 2 gelas gula, 1 gelas air ya, perbandingannya itu 2 gelas gula, 1 gelas air. Nah, biarkan sampai mendidih, kemudian saya di sini akan menambahkan lemon ya supaya manisnya tapi segar gitu, manis segar, ada sedikit asam-asamnya karena orang Arab itu memang sukanya agak asam-asam. Nah, ini ya sudah siap. Dan sekarang selanjutnya saya akan menggoreng ini sambusanya, teman-teman. Dan jangan dibiarkan, biar warnanya itu semuanya itu sama, kuning kecoklatan sama merata. Nah, seperti ini ya, teman-teman, warnanya itu jangan masih putih dan juga jangan terlalu coklat. Jadi warnanya itu ya kuning keemasan sedikit gitu, jadi warnanya menarik. Lalu ini air siraknya ya, yang tadi sirup gulanya itu, teman-teman, saya tuangkan di mangkok karena untuk merendam sambusanya.
Sembusanya itu saya rendam sebentar supaya gulanya itu meresap ke dalam. Tapi jangan terlalu lama juga direndam, nantinya jadi lembek. Ini cuma sementara sebentar, berapa menit itu sementara saya menyiapkan bahan lainnya. Ini saya rendam dulu. Kemudian ini kacang, kalau di Indo itu nggak tahu kacang apa, saya taunya di sini ini namanya pustuk. Nah, ini pustuknya akan saya blender dulu, tapi jangan terlalu halus-halus banget ya, harus masih ada gerindil-gerindilnya itu, harus masih ada butiran-butirannya. Nah, ini ya seperti ini di blendernya teman-teman, jadi jangan terlalu halus. Nah, selanjutnya ini sambusa yang udah saya rendam itu, kemudian kita celupkan ke pustuk ujungnya saja ya teman-teman, seperti ini. Jadi yang dicelupkan ke pustuknya itu hanya ujungnya saja, satu ujung. Ini kan tiga ya, tiga ujungnya itu tiga, jadi hanya satu saja yang kita lumuri pustuk, yang kita celupkan ke pustuk. Nah, seperti ini ya teman-teman, jadi hasilnya itu seperti ini. Kemudian disusun sampai sambusanya habis semua. Nah, ini teman-teman ya hasilnya. Sekian dulu video dari kali ini dari saya. Terima kasih untuk yang sudah menonton saya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.